Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, Ina dapat parcel ni daripada Yes Style. Okay. And Ina nak kena buka hari ni sebab besok Mak Ina nak balik rumah Mak Ina. So, Ina nak kena buka benda ni untuk bagi Mak Ina sebab dalam ni ada bag dia. So, Ina tak boleh nak tangguh dah. Jom kita buka. Sekarang pukul 2 pagi. Sejom kita buka. Tengok Eddie main game. Jom kita buka. Lampu tak buka? Tak apa. Jom kita buka. Jadi ayam buka lampu. Jom kita buka. Nak tangkap gambar? Nak masuk kamera? Ni kenapa tak tidur lagi ni? Oh, memang waktu bangun? Takut awak kan? Ya. Bang, dia campak getah tu sebab dia nak ambil kamera ni. Awak ingat awak dapat? Tengok tu dia jalan. Pandai tu. Amboi. Dah pandai jalan. Dah siap. So, jom kita buka. Ina dah tak sabar dah. Ina tak boleh nak buka dekat katil sebab Eddie ada dekat katil. Dan dia tengah main game. Tak apa. Tak guna pun. So, I nak beli sebab I nak terus pakai baju. Terus pakai item ni. Dalam ni adalah the bag. And then kan, Yes Style ni. Sebelum Ina tunjuk warna apa Ina beli, Ina beritahu apa itu Yes Style. Yes Style ni adalah international punya website. Sama macam, lebih kurang macam Lazada dengan Shopee lah sebenarnya. Dia like, dalam tu ada banyak brand. Macam tu YesStyle punya brand lah. So, baju dia kebanyakannya adalah macam modern lah. Macam Chanel macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Macam, it's not muslimah sangat lah. Pandai lah korang kalau nak cari kat dalam tu. Dia ada kasut, dia ada baju lelaki, dia ada bag. Dia ada macam-macam lagi lah. Dia ada accessories kat dalam tu. So, dia bukan hanya baju saja. Okay? Sebab Ina tahu korang, bila korang tengok Yes Style, kebanyakannya buat haul baju kan. Tapi Ina beli, Ina beli warna lain. Okay, so jom kita tengok. Ina beli bag. So kita tengok apakah Ina beli. Ina kan sekarang ni asyik pakai hoodie kan. So Ina cari bag yang sesuai untuk hoodie Ina ni. Kalau korang tengok Ina selalu pakai ni, ini adalah size L. Okay, Ina suka pakai macam baggy sikit, size L. Kalau korang nak tahu, measurement untuk hoodie adalah sebenarnya sama dengan measurement sebenar. Maksudnya, measurement baju sebenar. Okay, dia tak longgar. So, kalau korang tengok orang pakai selalu hoodie longgar tu sebab orang ambil yang saiz besar. Bukannya hoodie tu kecil. Korang kena faham benda tu. Bukan hoodie tu kecil. Cuma, orang suka pakai hoodie ni macam baggy-baggy. So, orang ambil saiz yang lagi besar. Actually, bukannya saiz hoodie tu kecil. Jadi kita tengok barang yang Ina beli. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 barang. Jadi Ina bagi receipt kat sini. Dan jom kita tengok barang apa Ina beli. So, barang yang pertama adalah jerai. Ini adalah bag galas. So, kalau nak pakai hoodie, dia tak boleh macam, actually boleh lah. Kalau nak pakai bag apa pun sekali lah. Tapi Ina lebih suka bag yang macam, tentu yang selamat untuk dipakai dan rasa macam lagi sporty wear. Jerah, tengok. Okay, alright. Okay, so ini macam gitu. Nampak tak? Dia macam tu tau pakai dia. Macam tu. Nampak? Cantiknya. Sekejap, Ina letak Nasir nak kena letak. Nasir nak tunjuk korang dulu. And then last kali baru Ina tunjuk korang sampai Ina punya pinggang lah. Macam mana rupa je. So kat sini dia ada like tali untuk ketatkan, untuk tak ketatkan, ikut korang lah nak macam mana. Then dia ada poket dekat sini. Then ada button. Okay, button. Nampak? Ada poket kat situ. Kain dia adalah PVC lembut. So, kat sini ada zip. Kat dalam ni ada zip. Ruang dia besar sangat. Kalau mak-mak kena ada ruang besar macam ni supaya boleh letak macam-macam. Pampers, baju anak segala macam gitu. Okay, and then dia punya tali ni best sebab tali dia besar.
Dan suka tali besar sebab tak sakit tau. Kalau macam barang banyak ke apa tak sakit. So korang boleh pakai macam ni ataupun pakai slim pants. Dah tunjuk korang. Ina suka, Ina suka. Kita bagi ke bag yang nombor 2. Okay. Ina sesama sikit mana ni. Korang dengan suara Ina tersengau sikit. Macam ni sesama. Jadi pembawa virus. Okay. Zira. Okay, yang ini adalah. Ni adalah. Ni adalah. Ina tak ingat. Okay. Tengok tali dia. Macam ala-ala macam rasti-rasti. Padahal bukan rasti pun dia spray rupanya gitu. Ni pajama. Korang pakai macam ni. Ina suka pakai beg yang macam ni. Ina nak pakai beg yang something macam ni. Yang like that. Okay. So macam orang nak curi ke orang nak merompak pun tak boleh. So actually korang boleh pakai macam ni juga. Alah tak nampak lah. Nantilah nak tunjuk. So yang ni besar. Besar ni. Okay. Besar ni. And then korang boleh nampak kat dalam dia ada zip macam tu. Nampak? Ada zip lagi kat dalam ni. Kat dalam ni ada zip lagi. And then ruangan dia besar. Balonnya. Okay. Korang tak boleh nak samakan harga ni dengan harga dekat tempat lain. Sebab yang ni diorang pakai dollar. USD. Okay, USD. US dollar. Cantik. Ina suka. Okay, so ni hitam. So hitam lagi senang match lah. Putih ni lah macam. Putih dengan hitam very senang match. Tapi putih ni lagi nampak macam stylo lah. Lagi nampak macam sporty lah. No, putih memang nampak sporty. Kot, I don't know. Okay. So kita pergi ke barang yang seterusnya. Terah. Ini adalah free gift. Dia ada bagi free gift. Nampak? Set untuk makan. Okay, dia ada bagi sudu. Okay. Dia ada bagi garpu. Ni nak suruh nak buat mukbang ke apa ni? Comelnya. Very kemas. And then dia bagi satu set straw yang boleh dicuci. Dia bagi back wash yang sangat comel ni. Haa, kat sini ada tulis. Yes style nampak tu. Yes style. Nampak tak? Gitu. Dia ada tulis kat dua-dua. Nampak? Gitu. Dia ada tulis. Nampak ke? Ceritanya. Jadi ini adalah dia punya free gift. Ini kita tengok barang yang seterusnya. Nampak Ina pilih warna macam mana? Warna hijau korang. Ina memang suka warna terang. So macam. Tapi bukan semua orang boleh. Bukan terboleh. Bukan semua orang suka. Jerang. Look at that. Ya Allah. Tengok ni. Nampak tak? Sporty. Nampak? Wah, nampak tak zip dia? Nampak tak korang zip dia? Yee, lama. Lama. Tali dia. Nampak tali dia tebal macam mana? Yee, tak sabarnya. Nak keluar. Nak keluar nak pakai beg. Nak keluar sebab nak pakai beg baru. Cantik. Cantiknya korang warna ni. Ina nak buat t-shirt sebenarnya. Nak buat t-shirt yang warna bright-bright macam ni. Tapi rasanya tak ada orang beli. Tengok. Lama. Tengok ni. Ina nak buat t-shirt yang bright-bright macam ni. So, nanti kalau jual macam krik-krik-krik-krik orang tak beli kan. Macam. Ina sedarlah kau seorang yang nak pakai warna terang-terang macam ni. Cantiknya. Tengok. Tengok tu. Dia nampak macam very, very, very luxury, very high quality. I don't know what to say. Tapi cantik sangat. And then tali dia very besar. Ina suka sebab tak sakit. And then nampak sporty. Oh, cantiknya fabric ni. Dia punya kain, dia punya material. Very nice. Makcik suka. Ini korang boleh adjust lah. Alah cantiknya. Cantiknya. Ni semua Ina beli untuk like macam sporty look. Sebab Ina nak pakai hoodie sekarang. Ina malah nak pakai baju lain. Malah nak fikir. Ina pakai hoodie sahaja. Boleh pendek, boleh panjang. Cantik. Cantik. Dia tak fokus kat muka pula. Kadang-kadang kan kamera ni dia tak fokus muka tau. So Ina nak minta maafkan korang awal-awal. Kadang-kadang dia fokus belakang. Kadang-kadang dia tak fokus muka Ina. Ina tak tahu kenapa masalah dia dengan Ina. Anyway, kita tengok baju yang seterusnya. Serah. Yang ni kan. Free. Okay. Yang ni Ina tengok dia macam. Kalau macam satu hari tu kadang-kadang diorang buat offer satu barang free tau. And then ni baju dia comel sangat. Boleh dah pakai kat rumah. Tengok ni.
ada kan macam sekarang kan influencer-influencer pakai baju ni kat luar, tapi Ina hidup lah macam tu. Ina segan, okay. Cantik, cantik je. Okay, Ina boleh pakai ni dengan skirt kat rumah. Ataupun pakai ni, alhamdulillah, pakai ni dengan legging ke kat rumah. Cantik lah. Tu perut kalau ke depan kan pakai macam ni. Kalau perut tu cantik, tak apalah nak pakai. So ini adalah percuma, korang. Percuma. Jadi dia macam, dia tulis free kat situ. And then korang add to cart je. Okay, kadang-kadang orang buat macam 90% off. Tapi kali ni nak dapat percuma. So satu hari tu ada satu je lah barang yang offer. Kita terus ke barang seterusnya. Okay, ni adalah, ni untuk makna asal tak air. Ni tak lawa. Okay, ni nak pilih punyalah susah. Nak untuk makna. Sebenarnya sekali tak lawa weh. Tak lawa. Ada benda lain ke yang boleh bagi mak? Ni yang hitam tadi pun. Ni tak lawanya. Ni nak macam low quality. Macam murah. Oh, sedihnya. Padahal ni lain nak bagi mak. Ih, teruk. Tak cantik langsung tengok ni. Apa ni? What is this? Nak tak buka plastik pun nak nampak kualiti dia teruk. Tengok ni. Tengok, tengok. Murah punya. Murah. Bag ni patutnya RM5 je. Ah, tak lawa. Tak jadi nak bagilah. Tak jadi nak bagi. Tak lawa langsung. No, no, it's not nice. Ni macam ni lah rupanya bag ni patutnya. Tapi dalam gambar tu lawa lah sekali. Awak begini, tak cantik. Tak cantik korang, nampak murah gila kot. Ni memang tak worth it langsung. Ni patut harga dia dah RM5 je. Poi. Okay, nasib baiklah Nina buka live sekali. Nina rasa macam disappointed sangat. Tak lah Ina buka ni untuk mana sebenarnya. Tak jadi lah. Tak jadi. Lupakan benda ni. So, jelah kita tengok Ina pakai semua bag tu. Okay. So, Ina letak kat sini. So, ni adalah bag tadi. Yang last sekali. Bag yang tak lawa tadi tu. So, disappointednya. Okay. Ni rupanya. Okay. Lupakan sajalah semua harga nak letak kat sini lah, korang boleh tengok. And then yang ni nak suka sangat. Tengok ni. Ni warna hijau. Lawa sangat korang. Yang ni memang high quality. Memang nampak cantik. Memang nampak mahal sangat. Memang nampak, tak tahulah, cantik gila. Cantik sangat. Dah berangan dah. Jom nak pergi, nak pergi jalan kat jam. Ni yang selalu nak pergi grocery ni. Tak ada pun tempat lain nak pergi sekarang kan. Macam dia cantiknya. So kalau korang boleh letak macam ni. Ataupun korang nak pakai kat tepi pun boleh. Kalau korang nak pakai macam ni je pun boleh. Nampak? Macam tu. Cantiknya. Alah. Cantiknya. Okay, kita pergi ke bag yang seterusnya, right? Okay, bag ni lawa. Nasi Ina akan bagi bag ni lah pada Mak Ina. Okay, bag ni nampak, nampak cantik, nampak elok, nampak. Nampaklah, nampaklah mahalnya. Ni memang kemas. Yang wanita ni memang kemas. So, Ina rasa Ina akan bagi bag ni kat mana. Hah. Sebab niat tu dah ada. Tapi bag ni entah apa-apa entah. So, Ina hope Mak Ina suka even ada design macam ni. So, takpelah. Adalah dia pakai bag sama je kan, Mak Ina. Bag ni pun besar. Okay kot untuk dia. Okay. So, ni adalah bagnya. Alright. Macam tu lah rupanya. Tak sakit. Selesa dan cantik. Okay. Kita pergi ke bag yang last kali. Okay. So, ni adalah bag yang first kali nak buka dan last kali nak pakai. Ya Allah, cantiknya korang. Ina sebenarnya suka pakai bag macam ni lah sebenarnya. Macam senang nak ambil. Like macam kalau orang nak ambil macam. Macam kalau orang nak cucu. Cantik lah dia korang. Cantik, senang pakai, senang cantik. Cantik lah. Cantik, cantik, cantik. Tak tahu nak cakap apa. Nampak very high quality. Cantik. This one is very nice. This one is very nice. Ina suka sangat. So, yup. Tu je. Yang ni tak payahlah aku korang nak tengok nak pakai. Ini korang, korang imagine korang pakai je lah. Okay? Comel sangat. Comelnya. So, ni tak payah pakai.
No, 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 no. Okay? So, ni sebab Ina beli fridge. Dia nak tunjuk korang apa yang Ina dapat dengan yang Ina tak payah bayar dekat YesStyle tu. Okay? So, tu je video kita untuk kali ni. And I will see you guys again my next video. Ina hope korang suka dengan video ni. And, yup, tu je Ina rasa. Okay, bye. Okay, semua link kat bawah. Okay, bye. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose.